Hola semuanya, jumpa lagi bersama saya Shine Arika. Oke, untuk video kali ini saya hanya nak buat sambal ikan bilis, ikan bilis, cili kering, bawang goreng, cube ayam dan gula. Saya hanya pakai sedikit. Oke, mula-mula kita goreng cili dulu. Oke, kita goreng cili. Jangan sampai hitam. Selanjutnya kita masak dulu. Oke. Bekasnya kita goreng ikan bilis. Sampai betul-betul garing. Oke, ikan bilis sudah garing. Kita ketepikan dahulu. Oke. Kita tutup dulu. Oke, cili kering ini kita tutup sampai hancur. Kita masukkan minyak, masukkan telur ayam. Thank you.
teman-teman kembali ikan bilis. Masukkan cili kering. Sambal ikan bilis. Cina muka ya sedap rasa. Nah, garam tak payah banyak, sikit saja supaya ada rasa garam. Kita masukkan gula. Gula ikut rasa, nak manis, nak terok. Okey, kita daun biar sebati. Okey, tambah ikan bilis. Okey, yang terakhir kita masukkan bawang goreng. Kita masukkan habis. Kita daun biar sebati. Kerapai. Ayo. Okey, kita gaul. Kalau dah mau terap. Okey, sambal ikan bilis dah siap. Okey, kita pergi padam. Biarkan sejuk dahulu, baru kita masukkan dalam botol. Biarkan sejuk. Okey, siap.